Untuk HAB tahun ini memang beda dengan tahun-tahun yang lalu, karena tahun ini sudah agak longgar pasca COVID-19. Sehingga kami kemarin bisa alhamdulillah menyelenggarakan berbagai lomba untuk memeriahkan. Ada bulu tangkis, tenis meja, dan lomba-lomba yang lain. Dan puncaknya itu besok tanggal 14 Januari 2023 yaitu Jalan Sehat Kerukunan Umat. Start dan finish di lapangan Porma Kudus yang nanti melibatkan semua keluarga besar kan Kemenag Kabupaten Kudus, pegawai, guru, serta tokoh agama se-Kabupaten Kudus. Kami menyampaikan ucapan terima kasih terutamanya kepada Bapak Bupati yang sudah hadir dan berkenan menjadi Inspektur Upacara. Terima kasih pula kami sampaikan kepada seluruh keluarga ASN, keluarga Kementerian Agama Kabupaten Kudus yang telah mengikuti pelaksanaan upacara dari amal bakti ke-77, khususnya keluarga besar Kementerian Kudus yang